Mana sih Mama Ami hari ini? Mama Ami mana sih, kok enggak ada sih hari ini? Mama Ami, ini acaranya rumah Mama Ami, tapi Mama Aminya enggak ada, kemana sih? Saya tuh datang di sini buat Mama Ami, kok Mama Ami enggak ada? Iya, Pi. Ini enggak pakai sepatu, Mas. Hah? Yangti ke mana, sayang? Rafathar yang tahu nenek ada di mana? Nenek di mana? Cari nih, nenek ada di sini, ada di Bandung sama Mami Popon. Tuh di sini Rafathar nih. Rafathar lihat tuh. Oh. Sekarang saya lagi siap-siap rencananya nih hari ini saya mau ke Bandung mau ketemu mamanya saya. Nah, ikutin terus ya perjalanan saya ke Bandung ya. Tapi sekarang saya mau siap-siap dulu ya. Biasa kalau ibu-ibu mah dulu bawaannya banyak ya, tuh kan. Ya, nggak terlalu banyak bawaannya, yang penting alat make up dan keperluan nanti di perjalanan. Karena kalau pakaian pasti ada dong di Bandung. Nah, ikutin mama terus ya. Udah sampai di rumah mamanya Mama. Pasti udah nungguin saya. Yuk, masuk yuk. Mami. Berapa orang semuanya yang datang? Kan cuma Ami sendiri. Oh iya, kan biasanya suka ada pengiring. Ami sendiri karena Raffi sama Gigi semua seperti biasa syuting-syuting gitu. Ami tuh sengaja sampai hari ini tuh izin karena hari ini kan hari kasih sayang. Jadi Ami tuh ada buat Mami ya. Gitu. Makasih ya. Ya, kan Ami selalu sendirian. Sekarang kan ada Ami ya. Mam, Ami tuh hari ini karena hari kasih sayang, Ami mau ngajak jalan-jalan Mami. Kemana katanya ceritanya? Di jalan-jalan aja, kita nongkrong-nongkrong di kafe. Ya kan, Mam? Jadi kita kayak anak muda. Boleh. Ya? Boleh. Mau nggak, Mam? Boleh. Oke. Seru banget nih, ya, jalan-jalan naik bis trip gourmet. Jadi ini intinya buat pemirsa yang datang ke Bandung, kita bisa tahu suasana kota Bandung. Wuh! Tapi dengan naik bis. Mana suaranya? Kita udah jalan ya. Dan di sini kita bisa makan di dalam bis. Nah, Mama sekarang bawa ibunya Mama. Diajak jalan-jalan. Wow. Ya, karena Mami kan yang rata-rata nih ya dari hari ke harinya diem di rumah. Anak-anaknya udah besar-besar, udah di Jakarta semua, cucunya udah syuting-syuting. Nah, jadi sekarang Mama sengaja datang ke sini. Dia luangin waktu buat Mami. Hari kasih sayang ini, Mam, dan Ami juga mau kasih surprise buat Mami. Apa ya udah punya ini? So sweet banget. Buat Mami ya. Ya deh, lapar juga ya. Lapar juga, kita sambil makan sambil nunggu pesan datang. Iya deh, iya deh, iya deh. Waiters! Coming soon. Nah, ini mbaknya. Okay. Mbak, kita mau pesan ya. Iya boleh, di sini ada terdiri dari 3 menu paket. Oh. Ada paket gourmet 1, gourmet 2, dan gourmet 3. Untuk favoritnya di sini semuanya favorit. Jadi semuanya saya sajiin di sini 3-3. Oh, wow. Iya deh, iya deh. Paket keempat tau gak, Pak? Apa? Paket pernikahan kita gourmet. Just kidding. Lu just kidding, nanti ketawa beneran. Aja. Oh iya, Maya langsung. Keluar apa ya? Buat kita spesial. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Aduh. Keluar. I don't know why you think that you could hurt me.
can get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. DP, tadi yeah. Kan? Kita sudah pakai kartu tarot nih. Nah, sekarang kartu apa lagi? Sekarang kartu yang lebih kecil, tapi biasanya apa bapaknya parah? Kalau pakai kartu kecil ini gimana cara melakukan sesuatu yang nggak kalah apa ya? Nggak kalah spektakulernya. Misalkan seperti coba tangan kamu gitu, bisa kayak magician gitu. Terus, 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 stop. Nah, penasaran kan? Sebentar lagi. Hanya di rumah Mama Ami.